Bismillahirrahmanirrahim Ustaz, benarkah ada larangan menulis hadis pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam namun diingkari oleh sahabat karena sahabat menulis sehingga Al-Qur'an dan hadis menjadi bentuk tertulis hingga sekarang? Tidak, benar. Di awal-awal uh, apa namanya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taktubu anni ghairal Qur'an wa man kataba anni ghairal Qur'ani falyamhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan kalian menulis kecuali Al-Qur'an barang siapa yang menulis dalam al-Quran maka hendaknya dihapus. Maka ini ditafsir oleh para ulama karena banyak hadis-hadis yang lain para sahabat menulis hadis dan itu bukan tentang Nabi. Bahkan Nabi pernah berkata, Uktubuli Abisyah tolong tuliskan buat Abu Syah. Abu Syah ini tidak mudah menghafal hadis-hadis Nabi, maka Nabi suruh orang tuliskan hadis buat Abu Abu Syah. Demikian juga Amr bin, uh, Abdullah bin Amr bin As. Pernah ragu dia tatkala menulis hadis, maka ditegur sama orang. Kenapa semua yang diomongin Muhammad, kau catat Muhammad itu terkadang marah, terkadang senang, tidak semua yang diucapkan benar. Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Tulislah, tidak ada yang keluar dari sangku kecuali kebenaran." Abu Hurairah juga menulis, "Apa menulis hadis?" Jadi, larangan tadi itu dibawakan dalam beberapa tafsiran. Di antaranya, ada yang mengatakan larangan tersebut di awal Islam, tatkala Al-Quran, apa namanya, datang dan para sahabat masih belum terbiasa, maka Rasulullah SAW tidak ingin ditul yang ditulis kecuali cuma apa? Al-Quran. Agar hafalan mereka semakin kokoh tentang Al-Quran. Ada lagi yang mengatakan, maksudnya larangan, jangan tulis Al-Quran di lembaran, kemudian tulis hadis di samping-sampingnya. Jangan. Nanti disangka yang ditulis samping-sampingnya bagian dari Al-Quran. Apapun kalau dipisahkan, tidak mengapa. Ada yang mengatakan, sudah mansuh. Dan banyak ya, tafsiran dari para ulama, intinya, para sahabat nulis dan Rasulullah juga suruh nulis. Ya, ini hanyalah syubhatnya orang orientalis untuk membuat kita ragu tentang keautentikan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena para sahabat mereka menyampaikan hadis kepada kita dengan dua cara, pertama dengan tulisan kedua dengan hafalan. Ya, pertama dengan tulisan kedua dengan hafalan dan Rasulullah sallallahu mengizinkan mereka untuk menulis hadis.